Penyebaran video dan provokasi dilakukan melalui sosial media. Dalam hitungan menit, informasi sesaat menyebar ke seluruh Inggris dan kerusuhan pun terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalahi wa ba'du. Sahabat Asik Ngaji, kami kabarkan berita terbaru dan terupdate. Ada sebuah kejadian yang begitu sangat memilukan. Ada kerusuhan di beberapa bagian kota di Inggris, tepatnya pada hari Sabtu kemarin, di mana masjid nyaris dihancurkan, masjid nyaris dibakar. Bahkan bukan hanya itu saja, umat muslim terancam diusir sebagai minoritas di sana. Pertanyaannya kemudian, kenapa ini bisa terjadi? Apa penyebabnya? Apa yang kemudian pencetusnya? Baik ikhwah, di sini kita akan paparkan kejadian runtutnya sehingga kenapa terjadi kekacauan, kerisuhan di hari Sabtu kemarin. Jadi seperti ini ikhwah, berawal dari seorang remaja yang berkulit hitam yang bernama Ruda Kubana. Orang ini usia 17 tahun yang ngamuk ke sebuah sanggar tari di Inggris bagian barat. Jadi pelaku ini menggunakan jaket yang berwarna hijau, bertutup kepala warna hijau. Sebuah rekaman CCTV memperlihatkan remaja keturunan Rwanda ini awalnya tampak mondar-mandir di depan lokasi. Nah, tiba-tiba orang ini yang berpakaian hijau itu kemudian pakai tutup kepala, ini masuk ke sanggar tari di sana. Kemudian melakukan hal yang tidak senonoh. Dia menikah 3 orang perempuan. Kemudian sampai meninggal, bahkan disebutkan di media sosial itu, di berita yang beredar, ada 10 orang yang kemudian terkena luka akibat dari orang ini ya ikhwah. Padahal pelakunya ini masih remaja. Kemudian pelaku pun kabur dan polisi melakukan pengejaran. Dan pada akhirnya orang itu ditangkap ya ikhwah. Akan tetapi yang menjadi masalah di sini, pihak kepolisian di sana tidak memberikan tahu, tidak mengumumkan siapa pelakunya ini. Sehingga orang-orang banyak berspekulasi. Bahkan orang-orang atau oknum-oknum di sana, non-muslim di sana, memanfaatkan kejadian ini untuk memfitnah umat Islam ya ikhwah. Katanya pelakunya adalah umat Islam itu sendiri. Katanya pelakunya dari kalangan umat Islam. Kenapa pihak polisi tidak mengumumkan identitasnya? Karena memang hukum di sana tidak boleh seseorang yang berbuat kriminal kemudian identitasnya disebarluaskan. Tetapi karena kejadian ini, sekali lagi oknum memanfaatkan hal yang semacam ini. Sehingga orang-orang di sana yang benci kepada Islam, yang Islamofobia, turun ke jalan-jalan melaksanakan protes yang begitu sangat luar biasa. Bahkan terjadinya kerusuhan yang begitu hebat 13 tahun terakhir ya ikhwah. Bahkan mereka melakukan provokasi yang begitu sangat nyata dan memicu kerusuhan yang begitu sangat besar. Penyebaran video dan provokasi dilakukan melalui sosial media. Dalam hitungan menit, informasi sesaat menyebar ke seluruh Inggris dan kerusuhan pun terjadi. Dan lokasi kejadian salah satunya di Southport, Manchester, Liverpool, hingga Belfast di Irlandia. Dan isi dari provokasi itu, mereka kompak bahwa yang melakukan kejahatan itu, melakukan penusukan itu adalah dari pihak muslim dan imigran yang datang dari luar ke Inggris. Padahal itu adalah fitnah yang sangat keji, luar biasa ya ikhwah. Dan itu tidak benar adanya. Tidak cukup dengan penyebaran di media sosial saja, ada kelompok bernama EDL atau English Defense League dan sebuah partai anti-imigran melakukan pengerusakan. Mereka merusak masjid-masjid dan menyerang imigran yang identik dengan muslim. Pada akhirnya, hakim pun karena terjadi chaos, karena terjadi kerusuhan di mana-mana, hakim pun buka suara. Jadi hakim yang menangani laki-laki ini, kasus ini, buka suara dan menggandeng polisi agar polisi mengungkap siapa yang kemudian orang ini sebenarnya. Apakah memang dari pihak muslim atau dari non-muslim? Ternyata setelah dibuka identitasnya ya ikhwah, orang ini bukan dari muslim. Nama pelaku adalah Axel Rudabukana. Axel lahir di
Wales dan merupakan warga Inggris keturunan Rwanda. Dia dan keluarganya bukan Muslim, melainkan Kristen. Bahkan keluarganya tergolong aktivis keagamaan. Axel ternyata punya hubungan gelap dengan salah seorang ibu korban. Sang ibu korban memutus hubungan gelap itu yang akhirnya membuat pelaku kalap dan ingin balas dendam. Penikaman secara brutal itu sebagai pelampiasan kemarahan Axel Ruda Bukana terhadap wanita yang memutusnya. Sehingga kerusuhan pun mulai mereda ya ikhwah, yang tadinya begitu sangat gencar luar biasa, tetapi setelah adanya diungkapkan status orang ini dan diungkap identitasnya, orang-orang yang memfitnah Islam tadinya, mereka sadar diri dan mereka malu. Ternyata pelaku itu bukan dari kalangan Muslim, tetapi dari kalangan mereka itu sendiri. Sehingga yang terprovokasi tadinya, mereka sadar bahwa kelakuan itu tidak dibenarkan, bahwa kelakuan mereka turun ke jalan, demo dan lain sebagainya, atau merusak fasilitas Muslim di sana, itu tidak dibenarkan, mereka sadar sendiri. Akhirnya mereka malu sendiri ya ikhwah. Mereka juga merasa malu karena telah memfitnah dan menyerang umat Islam di sana. Polisi akhirnya menangkap sejumlah pelaku kerusuhan. Sedangkan kota Salford sudah normal seperti sedia kala, warga sudah beraktivitas seperti biasa, tapi 2 atau 3 polisi tampak masih berjaga di sejumlah masjid untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Apabila ini merupakan fitnahan yang begitu sangat nyata, tentunya Allah Subhanahu wa taala menolong orang-orang yang beriman sehingga kebatilan itu lenyap dan kebenaran itu terang benderang. Ketika umat Islam minoritas, ya kita bisa menyaksikan sendiri ya ikhwah. Kita tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk keamanan, ketenangan bagi warga masyarakat Muslim di luar negeri atau dimanapun berada. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi mereka dan Allah Subhanahu wa taala tetap tabahkan hati mereka menjalani ujian yang datang kepada diri mereka. Apabila mungkin itu dulu video yang kami sampaikan, semoga bermanfaat informasi kali ini. Jika video kami bermanfaat, silakan klik share atau subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan juga lonceng notifikasinya agar setiap kami upload video baru, insyaallah akan menjadi pemberitahuan untuk kita semua. Qul qouli hadza ala fa'ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.